patriot the same as you are. I bleed over this the same. Halo tuan dan puan, apakah hari ini sudah kepoin Facebook mantan? Ya, kali ini aku akan ngelanjutin alur cerita singkat film keempat dari seri film Jason Bourne dengan judul The Bourne Legacy. Namun kali ini tidak dibintangi oleh Matt Damon sebagai Jason seperti di tiga film sebelumnya, melainkan dibintangi oleh aktor yang sama gantengnya yaitu Jeremy Renner, yang berperan sebagai seorang lelaki bernama Aaron. Namun karena film ini sequel Jason Bourne, maka tentu saja ceritanya masih nyambung ya. Untuk kamu yang penasaran dengan jalan cerita film ketiga sebelumnya, link review film beserta link untuk menonton full movie-nya sudah aku taruh di deskripsi dan juga kolom komentar ya tuan. Sudah penasaran gimana jalan ceritanya film yang super seru ini? Yuk nobar! Scene pertama kita diperlihatkan seorang agen rahasia yang bernama Aaron sedang melakukan tes fisik di tengah pegunungan bersalju seorang diri. Aaron ini adalah seorang agen yang masuk dalam program rahasia CIA bernama Outgun. Suatu program beta yang bertujuan untuk membuat agen rahasia yang memiliki kekuatan dan kepintaran lebih dari manusia normal. Karena mereka diwajibkan untuk meminum sebuah obat yang diberikan dalam jangka waktu tertentu agar tubuhnya tidak menjadi lemah. Selama mengkonsumsi obat itu pun, mereka juga harus mengambil sampel darahnya untuk diteliti. Tempat pun berpindah di sebuah rumah di mana Kramer datang memberitahu temannya sesama petinggi CIA yang bernama Mark bahwa Jason Bourne telah membongkar program Black Buyer. Mendengar hal ini pun mereka datang menemui Eric yang merupakan pemimpin sekaligus pembuat program Outcome. Dalam pertemuan mereka, perdebatan pun langsung terjadi di mana Eric menunjukkan sebuah video yang berisi salah satu ilmuwan mereka dalam program Outcome berada di satu meja dengan tersangka kasus Black Buyer. Karena hal inilah, Eric pun berpendapat bahwa program rahasia Outcome pun juga akan ikut terbongkar. Kembali kepada Aaron dalam perjalanannya di mana ia menyembunyikan obatnya di dalam sepatunya dan tak lama ia pun bertemu dengan seorang agen lainnya dalam program Outcome dengan nama kode Atom 3. Aaron pun diajak berteduh dan menginap di pondok kecilnya dan di sana Aaron mengatakan bahwa ia sudah kehilangan obatnya saat melintasi gunung. Namun karena Atom 3 curiga, ia pun tidak mau memberikan obat miliknya. Dan justru menyuruh Aaron untuk langsung pergi dari sana keesokan harinya. Saat akan tidur, Aaron tidak sengaja melihat ukiran nama orang-orang yang pernah mampir di pondok tersebut. Dan ternyata Jason Bourne juga pernah menginap di sana. Sementara itu, Eric mendapatkan telepon bahwa Jason terdeteksi berada di kota New York. Ini adalah salah satu penggalan scene dari serial Jason Bourne sebelumnya, yaitu The Bourne Ultimatum. Mendengar hal ini, ia pun langsung mempercepat untuk menutup program miliknya dengan cara membunuh semua agennya untuk menghilangkan jejak. Cara licik Aaron ini melalui pemberian obat berwarna kuning yang diwajibkan bagi agen Outcome untuk meminumnya. Dan ternyata para agen Outcome dari berbagai negara itu pun mati setelah meminum obat kuning tersebut. Kembali kepada Aaron yang hendak pergi dari pondok persinggahannya itu, tanpa sengaja ia mendengar suara drone datang dari kejauhan. Karena tidak ada informasi tentang siapa yang akan datang, mereka berdua pun merasa curiga dan Aaron memutuskan untuk memeriksanya keluar rumah. Dan tiba-tiba,
pondok tersebut hancur lebur karena terkena misil dari anak buah Eric untuk membunuh mereka berdua. Eren yang selamat itu pun langsung kabur ke atas gunung. Kemudian dengan alat seadanya, ia dengan cepat menutup perutnya yang ditanamkan alat pelacak yang membuat pihak kehilangan sinyal Aaron. Lalu dengan senjata miliknya, Eren langsung menembak jatuh drone tersebut. Mengetahui drone mereka jatuh tertembak, Eric pun mengirimkan drone kedua untuk memburu Eren. Tapi Eren tak tinggal diam dan mencoba mengeluarkan sendiri pelacak dari dalam tubuhnya. Dan dengan darahnya itu, Eren mencoba memancing serigala untuk mendekat dan menangkap serigala itu dengan jebakan. Eren pun langsung memasukkan pelacak miliknya ke dalam tubuh serigala tersebut agar drone mereka salah sasaran dalam mengejar Eren. Karena hal ini pun, Eren bisa pergi tanpa terlacak oleh anak buah Eric yang menyangka ia sudah mati terkena rudal. Kemudian Eren pun kabur ke kota dengan mencuri sebuah pesawat di daerah tersebut. Setelah membunuh semua agen Outcome, Eric juga berencana membunuh semua ilmuwan yang bertugas dalam program mereka. Eric pun mencuci otak salah satu ilmuwannya itu, sehingga tanpa ia sadari, sang ilmuwan tersebut membunuh satu persatu teman kerjanya dalam satu laboratorium dengan sadis. I don't understand these values from this. Namun seorang ilmuwan perempuan bernama Martha terus mencoba untuk bersembunyi dan bertahan dari serangan brutal ilmuwan Ethan tersebut. Beruntungnya di saat-saat terakhir pintu ruangan itu berhasil dibuka oleh pihak keamanan. Lalu si pelaku pun langsung bunuh diri sendiri di sana. Menjadi satu-satunya korban selamat dari pembantaian, Martha pun langsung panik dan berencana untuk pindah dari kota itu. Tapi tiba-tiba sehari sebelum keberangkatannya, ia mendapatkan tamu tak diundang yang mengaku sebagai penyelidikan kasus pembunuhan yang terjadi. Mereka pun sedikit berbincang tentang apa yang mereka alami. Namun di tengah perbincangan itu, tiba-tiba mereka berdua berusaha untuk menahan Martha dan memaksanya untuk menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Tapi saat tembakan akan terjadi, Eren pun muncul entah dari mana datangnya mencoba menyelamatkan Martha. Sedangkan Martha langsung kabur bersembunyi dengan pistolnya. Aksi saling bunuh itu pun terjadi di rumah Martha yang cantik. On your right.
Setelah berhasil membunuh semua orang, Aaron pun mengajak Martha untuk kabur dari sana dengan membakar rumah satu-satunya milik Martha. Setelah berhasil kabur, Aaron pun meminta kepada Martha untuk memberikannya obat yang selalu diminumnya, karena obat miliknya sudah habis. Martha yang panik pun justru berdebat dengan Aaron di dalam mobil hingga Aaron menjadi emosi. Namun di sini Aaron mendapatkan informasi bahwa obat itu adalah sebuah virus khusus yang selama ini disimpan di kota Manila, Filipina. Mendengar hal itu, Aaron langsung memutuskan untuk pergi ke Manila bersama Martha dan menemukan obat yang dibutuhkan Aaron. Lalu dengan berbekal paspor palsu yang dibuat oleh Aaron, mereka berdua pun dapat pergi dan masuk ke Filipina tanpa terdeteksi oleh petugas imigrasi. Sesampainya di Manila, mereka langsung menuju ke sebuah gedung tempat menyimpan virus menggunakan ID palsu. Mereka pun dapat dengan mudah masuk ke sana dengan menyamar sebagai dokter spesialis virus yang harus lakukan penelitian segera. Aaron dan Martha kemudian pergi ke ruangan tempat virus itu berada. Secepatnya Martha pun melakukan aksinya di mana ia mengambil virus dari tempat penyimpanan dan menyuntikannya ke tubuh Aaron. Di lain tempat, Eric dan timnya mati-matian mencari Martha yang kabur entah kemana. Mereka pun memeriksa semua rekaman satelit dan CCTV yang ada. Sialnya Martha berhasil terekam kamera CCTV yang berada di bandara. Mengetahui hal ini, Eric langsung bertindak dengan memeriksa seluruh bandara dari Amerika dan mendapati bahwa Martha pergi ke Manila, Filipina. Mereka pun menemukan suatu hal yang tak terduga, di mana ternyata Martha pergi ke Manila bersama Aaron yang dianggap sudah mati. Akhirnya mereka pun mengetahui tujuan Martha ke Manila, yaitu untuk menyuntikkan virusnya kepada Aaron. Tak tinggal diam, mereka langsung menyuruh petugas keamanan di Manila untuk menangkap Martha dan Aaron. Karena ketahuan oleh security pabrik itulah, dengan terpaksa Aaron menghajar mereka semua dan berniat segera kabur dari sana. Setelah berhasil kabur, Aaron mengalami panas tinggi akibat efek samping dari virus yang disuntikkan oleh Martha. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menginap di suatu hotel. Mengetahui efek samping dari virus yang mereka suntikkan akan membuat Aaron tak bisa pergi jauh, maka Eric segera memerintahkan agen mereka dengan kode 3 yang sedang berada di Bangkok. Yaitu seorang agen yang dibuat sangat setia dan tanpa emosi untuk membunuh Aaron dan Martha di sana. Esok harinya Aaron bangun dari tidur dan sudah kembali sehat tanpa perlu memakan obatnya lagi. Sedangkan Martha pergi keluar untuk membeli obat penurun panas untuk Aaron. Namun tanpa mereka ketahui ternyata polisi di sana sudah mengepung hotel mereka. Saat Martha mengetahui hal ini semua sudah terlambat. Di mana para polisi sudah masuk ke dalam hotel itu, sedangkan Aaron masih dengan santainya berada di sana. Martha pun langsung meneriaki Aaron dari luar, dan karena teriakan Martha itulah, Aaron langsung sadar dan berhasil kabur dari situ. Aksi kejar-kejaran pun langsung terjadi di mana Aaron dan Martha dikejar secara terpisah oleh polisi Manila. Dan bukan hanya dikejar oleh polisi setempat, mereka pun juga dikejar oleh agen rahasia khusus yang disuruh oleh Eric untuk membunuh mereka berdua.
Setelah akhir dari kejar-kejaran yang dimenangkan oleh Erin dan Martha, Shin pun diperlihatkan dengan wajah Pamela Landy yang dituduh menjadi tersangka karena dianggap mengkhianati negara dengan membantu Jason Bourne. Sedangkan Erin dan Martha berhasil selamat dan kabur dengan kapal nelayan yang mereka tumpangi. Dan film pun berakhir. Oke, dari segi plot dan tema cerita film The Bourne Legacy ini benar-benar sangat singkat, di mana pada intinya hanyalah aksi kejar-kejaran antara Eren dan agen rahasia suruhan Eric. Sedikit bumbu hanyalah soal virus, serta sebuah penggalan scene di film The Bourne Ultimatum sebelumnya untuk mendapatkan benang merah antar film sebelumnya. Jangan lupa subscribe channel Nobar dan sampai jumpa di film selanjutnya.